Halo, saya Rizky Ridho Ramadhani. Saya akan menjawab PPKM level 4 yang ada di kolom komentar Persibaya. Saksikan. Pertanyaan dari Renal underscore DHI underscore, berapa tinggi Rizky Ridho? 183. Selanjutnya dari Adam S. Febrian, Cak Ridho, bumi itu bulat apa datar? Bulat. Yang ketiga, Yogi Andriono, Mas, apa bener Sintayong iku wonge keras dan disiplin alias kereng lah? Ya bener, Sintayong keras dan disiplin, tapi itu untuk kebaikan kita semua. Selanjutnya dari underscore Ridon Du Santoso underscore, pemain paling lucu nak Persebaya sopo Mas? Biasa nomor 12, Cak Rendi. HTTP Rizky, nama panggilan pas SD opo Cak? Edo. Selanjutnya dari Sandi DWP, keinginan yang belum tercapai opo Mas? Menaikkan haji orang tua. Dari Andrian Boys 1ST underscore, Mas itu apa saja kegiatan di rumah selama PPKM? Ya mungkin latihan-latihan sendiri di rumah, paling main PS bareng anak-anak di mes juga. Dari fitzz.i, arti nomor punggung 32. Itu dulu. Saya mau ambil nomor 23 tapi ada Mas Hansamu, ya udah saya pakai 32 aja kebalikannya. Selanjutnya dari Jun Fals. Yang atas yang belum. Mengapa sih, Bang? Yang... Oh iya guys, sampean kok teliti, Mas. Tak tolong cat diganti nih, Mas. Selanjutnya dari Andrian Boys 1ST underscore, mengapa di kampung dipanggil Edo? Saya juga nggak tahu kenapa dipanggil Edo itu, tapi dari kecil dipanggil Edo, jadi tetangga-tetangga ikut manggil Edo. Dari Junfals 27, ciri-ciri umum hewan vertebrata. Ini adalah hewan yang bernapas dengan paru-paru. Saya ini pintar guys. Abis browsing. Dari Fas Smith HLY, Mas Ridho, film favoritnya apa? Saya nggak suka film guys, tapi kalau film favorit ya itu Cahaya dari Timur itu bagus guys. Dari Sabni Rahma, Ridho kenapa kok banyak website yang mencantumkan ulang tahun Ridho tanggal 24 Juni padahal yang benar kan 21 November ya? Ya, yang benar 21 November. Saya juga nggak tahu kenapa websitenya 24 Juni. Ngawur. Dari Ilhim, motivasi kayak pemain junior Cak. Latihan yang semangat, jangan lupa beribadah. Di situ aja. Semoga menjadi pemain profesional. Selanjutnya dari Lensa Alvin, Cak Rid, pemain idola dalam negeri maupun luar negeri? Pemain idola dalam negeri, saya sudah sering menjawab Hansamu iya mak. Dari luar negeri, Virgil van Dijk, karena kemimpinannya bagus, orangnya lu guys, tapi sekarang cedera guys. Selanjutnya dari Syarif.muhdor, seberapa dekat dengan Ali Sesai? Kira-kira tahu nggak sepatu, ukuran sepatunya Ali Sesai berapa? Oh saya tahu ini guys, ukuran sepatunya sama seperti saya. Barangkali kalian mau ngasih saya 45. Selanjutnya dari Irfan HMZN underscore, teman yang sering jahil, Kacong, Diki Kurniawan, Madura, top. Oh yo guys, sorry guys, gak ada kamera guys, sorry guys. Selanjutnya dari Davarda underscore, pertama kali melu SSB ku kapan, terus jeneng SSB ku apa? Saya ikut SSB pertama kali kelas 2 naik ke kelas 3 SD di SSB Simo Putra. Fikri.bagus, sebutkan
tiga striker berbahaya yang pernah dihadapi. Siapa ini guys? Kemarin strikernya UEA. Ali siapa itu? Ali Mokodompit siapa itu? Gak tahu saya guys. Terus Liga Indonesia, David Da Silva itu susah itu guys. Terus siapa lagi? Saya jarang main ini guys. Saya belum banyak pengalaman ini guys. Sama Marco Sibik. Selanjutnya dari Fatrul underscore RMDH12. Striker paling tajam David Da Silva apa Marco Simic cak? David Da Silva. Selanjutnya dari Vinda Yulianti 9. Momen paling berkesannya Mas Rido selama berkarir di dunia sepak bola adalah kemarin debut pertama di tim nasional senior. Alhamdulillah. Gak nyangka sih Mas, soalnya kan ini senior gitu. Kemarin saya kebanyakan kan di U19. Ya ternyata rezekinya ya alhamdulillah bisa sampai diberi kesempatan main di laga internasional timnas senior. Selanjutnya dari Tania Part 2. Mas Rizky Ridho Ramadhani, kalau ketemu ombak manggilnya om atau mbak? Opo. Kalau ketemu ombak manggilnya om atau mbak? Dua-duanya aja wis, ombak gitu aja. Dari Ridwan Rid. Bagaimana perasaan Mas Rido waktu awal debut di Persebaya dan dilihat ribuan bonek? Oh ini guys, ini gak alay guys, ini serius ini guys, serius. Saya gak nyangka guys, itu dilihat bonek seperti itu. Saya sampai tanya sama saya sendiri, ini beneran saya main di sini dilihat orang banyak seperti ini. Debut pertama kali lawan Persis Solo uji coba, langsung duet sama Mas Yama. Selanjutnya dari Angka underscore Rendra, ceritane ya opo kok milih posisi center back? Gimana ya guys, ya pilihan saya guys, jadi ya udah guys. Dulu saya SSB striker guys, tapi kata pelatih saya sering ngendokan, jadi sering offset guys. Ya udah, saya jadi stopper aja guys. Dari Octavian 398, Rizky Ridho Ramadhani, how many language do you speak? I just can one language. This is bahasa. Rawon. Selanjutnya dari GGG. Sebutkan urutan planet-planet dalam sistem tata surya. Wah. Mas Angeli, mas. Bob, Jupiter, Vega, Supra, NMAX, PCX, Vespa, wis sebarang. Sak terus. Selanjutnya dari Satrio underscore Bayu 1022. Cari dobian samen lulus teko lulusan sekolah endi cak? Nek iyo temen samen lulusan angkatan biro, opo melo angkatane corona? Saya lulus di SMA Sejahtera Surabaya guys, tahun 2019 sebelum ada corona. Selanjutnya dari Regate02, siapa pemain Persebaya yang paling asik menurut sampean? Semua pemain asik kok. Semua saling sering bercanda kok guys. Yang paling asik semuanya. Cak Randy top itu. Malik Saputra. Cak Rizky Ridho wis nduwe pacar durung? Oh sudah sold out. Selanjutnya dari Hendra underscore Bonek underscore Gresik, pernah foto bareng Bu Pres Ivo Ananda enggak? Belum pernah, nanti kalau ketemu foto. Bu foto ya Bu ya. Selanjutnya dari Gion Paka underscore, sejak kapan belajar nyanyi dangdut tuh? Salah server sama nih Mas. Aku ini gitu Rizky Ridho yang kembar itu. Enggak cerai lah anakku. Enggak ya apa ini? Wah. Selanjutnya dari
Hoa underscore YY underscore 189 underscore. Makanan favorit sampean opo mas? Jangan kunci, buatan ibu sendiri guys. Mantap. Kayak dadar jagung. Selanjutnya dari Fry05. Pelatih yang paling berjasa sepanjang karirmu sampai saat ini. Semua pelatih berjasa guys. Tidak ada yang pelatih yang menyesatkan. Semuanya berjasa. Selanjutnya dari VJ Tony underscore. Inspirasi style Rido main bola siapa? Lalu alasan baju selalu dimasukkan kenapa? Inspirasi style ya, saya lebih suka ke Hummels, lebih ke Van Dijk itu suka. Lalu alasan baju selalu dimasukkan kenapa? Ya saya dulu ikut seleksi U19, lihat Coach Bejo sering masukkan baju, akhirnya saya terinspirasi, terus lama-lama nyaman, ya udah seperti itu terus guys. Selanjutnya dari Saril underscore Ali Drus. Kemampuan yang harus dimiliki seorang back tangguh apa tuh? Oh ini dari Coach BS ini resepnya. Harus pintar baca bola, baca permainan, gitu guys. Itu dari Coach BS itu guys, karena saya belum tangguh, saya harus belajar banyak. Poin lagi. Selanjutnya dari Faisal Nanda Harfianto. Berapa beda umur antara merah muda dan merah tua? Aduh. Piro iki, Jong? Jong piro, Jong? Hah? Iki sangeri. Berapa? Ya wis paling setahun, dua tahun paling, Mas. Sak monuai, Mas. Sembarang ngawur. Selanjutnya dari Vika underscore Sky. Jika boleh memilih artis yang akan menjadi kekasih Mas Rizky Ridho siapa? Siapa ini guys? Duh, keseksiin guys. Raisa paling guys. Iku Hamis biar aku kalah sak seret aja guys. Ketikung Hamis titik ngono guys. Dadi saiki ambe Hamis. Terus selanjutnya Mas Rido, gimana pendapatnya tentang rumor di Pohang Steelers? Oh, Pohang. Oh, saya itu nggak tahu guys. Itu tiba-tiba media kok ada memberitakan seperti itu. Ya, saya cuman amin. Semoga ada tawaran. Tapi sampai saat ini belum ada apa-apa, komunikasi apa-apa guys. Saya ingin meluruskan. Jangan berbelok-belok. Tapi kalau ada tawaran. Kalau ada tawaran. Amin. Green Factor official Rizky Ridho, gaji pertama nang Persebaya piro? Terus digawe opo? Gaji pertama di Persebaya 19 1 juta guys. Terus digawe opo? Saya mau belikan emas orang tua, ibu. Tapi enggak cukup guys, 1 juta guys. Ya sudah guys, saya belikan seadanya. Selanjutnya dari Rani.aprilian. Rizky Ridho ono keturunan Korea nih ta. CPT mirip opa-opa. Lu iya, bapak saya Korea guys. Iya, Korea di deket Pasar Asem situ guys. Pasar Asem gang belakang. Orang tua saya kerja di situ. Jadi mirip-mirip dikit gitu. Selanjutnya dari Asiel Canatip. Teman terdekat di Persebaya. Semuanya sama sih, deket semua, nggak ada kayak jarak-jarak gitu. Paling yang paling deket ya paling teman kamar, Kacong, Mas Yoga, Marcel, itu aja. Semuanya deket. Terakhir dari Toy, apa ini? Underscore freeze impression samen dibengokin adeo. Oh ya nggak apa-apa guys, itu normal di sepak bola. Itu kan saya salah dan Mas Nadio pun nggak mau kalau tim kita kalah. Soalnya itu lagi menit-menit akhir, jadi ya wajar Mas Nadio bilang seperti itu. Tapi pas selesai pertandingan juga Mas Nadio menghampiri saya kayak minta maaf. Dia nggak mau kalau tim kita kalah karena kelalaian saya.
Terima kasih. Saya sudah menjawab pertanyaan dari kalian yang terpilih, dan yang belum terpilih silakan bertanya di DM Instagram saya, Rizky Ridho Ramadhani. Nanti akan saya jawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel official Persebaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jali. Waduh.